Guys, kepimpinan yang dibawa oleh Presiden Jokowi dalam memimpin KTT G20 bagi saya telah berjaya. Apa yang menarik perhatian saya, Presiden Jokowi membawa rombongan para kepala-kepala negara melawat di satu tempat yang mana di situ banyak pokok-pokok bakau ataupun paya-paya. Kalau saya ingat, itulah yang tempat General TNI Andika Perkasa meninjau ya, di mana beberapa anggota sehingga berhari-hari berada di rawa untuk memastikan kawasan tersebut selamat. Jadi hari ini dorang telah kunjungi kepala-kepala negara ni. Itu Bapak Presiden sendiri yang mengetuai, membawa, melihat suasana di situ. Manakala yang menarik perhatian saya juga, isteri kepada Presidennya membawa isteri-isteri kepada Presiden kepala-kepala negara ni di tempat lain untuk melihat suasana dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Saya rasa wow, kedua-dua suami isteri ini telah melakukan yang terbaik ya untuk Indonesia. Jadi saya tengok inilah pengorbanan dan juga cara kerja Presiden Jokowi bersama dengan istrinya sekali ya, menyambut kehadiran para tetamu negara. Jadi untuk kali ini saya tertarik dengan satu video nih guys, yang mana G20 Bali unik, Presiden Prancis jalan kaki depan GWK Bali. Jadi ini puncak KTT G20 GWK Bali ya guys. Jadi saya tengok wow, ramai yang nontonnya. Ada apa di sini nih? Ada apa yang menariknya di sini nih guys? Jadi ayo sama-sama kita saksikan video nih. Ini video saya tengok dari channel Jonut Arta TV ya. Kepada kalian yang menonton video nih, support juga ini channel Junot Arta TV dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi apa yang telah berlaku sehingga kan Presiden Prancis jalan kaki depan GWK Bali. Jadi saya tengok di sini suasananya tidak tahu bagaimana. Jadi sama-sama kita saksikan video ini. Jom. Wah ini GWK Bali ya. Oh gini ya, suasana di Bali. Oh ini Presiden Prancis. Wow, dia sempat jalan-jalan ya sana. Keliling-keliling. Masya Allah. Oh, waktu malam ya dia pergi. Ini rasanya semalam ya. Semalam ini dia pergi. Wow, macet juga ya. Oh. Wah, yang lain naik kenderaan. Bule guys. Hello good people, welcome to Bali. Back again to channel Junot RDP Information and Holiday Channel. Channel Junot RDP, every day is holiday. Today channel Junot RDP update information about Bali in the puncak KTT G20 Indonesia. Jadi ini suasana di depan dari GWK Bali, tepatnya di Jalan Raya Uluwatu. Jadi ini situasi keluarnya dari GWK Bali ya, degradasi dari KTT G20. Oh, ini suasana dan situasinya. Kita akan update situasinya gimana suasana di depan GWK Bali setelah jamuan makan malam di GWK Bali ya. Yang semalam tuh. Hari ini sebagaskan. Jadi yang itu Presiden Prancis, dia tidak naik mobil tetapi dia jalan kaki bersama dengan Pas Pampres ya. Oke, kita akan lihat suasana petinggi-petinggi negara atau presiden, perdana menteri yang lewat di depan dari GWK Bali ini. Saya tengok pertemuan G20 di Bali ini guys, lebih banyak macam kekeluargaan ya guys. Dia berbeza dengan KTT di tempat lain, tetapi di Bali ini dia macam family punya pertemuan. Lepas tu saya tengok dorang ada tanam pokok sama-sama. Lepas tu meninjau kawasan di Bali ini, dan ini secara tidak langsung Bali akan lebih dikenali lagi ya, lebih dalam lagi.
Nah, kalau sebelum ini memang terkenal seluruh dunia, tetapi ini Bali dikenali lebih dalam lagi dan disaksikan sendiri oleh kepala-kepala negara. Ini yang anggota G20. Wow, jadi ini pasti akan meningkat lagi ekonomi di sini nih. Mungkin juga ada investasi ataupun pelaburan di sini dari negara-negara anggota G20. Mungkin ya, tidak mustahil sebab dia nampak suasana itu sendiri real depan mata. Wow. Kita akan update situasinya, suasananya hari ini Sobat Kaskar. Jadi Sobat Kaskar yang baru bergabung, jangan lupa ya dukungannya dengan cara like-nya, komennya, subscribe-nya dan share-nya. Hari ini kita ramai ya. Lihat suasana dari depan GWK Bali. Jadi kawasan GWK Bali itu dijaga ketat oleh aparat dari kepolisian ya Sobat Kaskar. Jadi Jalan Raya Uluwatu untuk hari ini itu dari sore itu sudah disterilkan karena ini ada yang baru dari siap makan malam tuh presiden-presiden itu juga disajikan dengan persembahan yang wow G20. Luar biasa ya. Jadi ini suasananya hari ini Sobat Kaskar. Jadi beberapa ruas jalan di Bali ataupun di kawasan Kuta Selatan itu macet. Jadi untuk rasanya ini dari gelaran puncak apa? G20 ini adalah suasana para tetamu negara anggota G20 keluar ya dari majlis jamuan makan malam bersama dengan rombongan keseluruhan lah, lepas tu rombongan jemputan. Jadi kalau ditengok di sini dia hanya, kalau saya tengok hanya suasana pemimpin anggota G20 mungkin balik ke penginapan lah begitu. Tengok sampai sini sampai habis, memang itu je lah suasananya. Tapi ini kita tengok guys, ini dia punya presiden Perancis ya. Yang presiden Perancis ni, kita fokus kepada presiden Perancis. Dia tidak menaik mobil tetapi dia berjalan kaki. Dia mau rasa mungkin feel-nya itu ya, feel di Bali itu macam mana. Kita ulang sekali lagi ni. Tengok, saya tadi tidak perasan bila saya tengok, oh rupanya presiden Perancis ni. Oh tengok ni. Presiden Perancis. Hello. Oh nah. Oh guys, kalian lihat ni ya guys. Presiden Perancis guys. Jadi dia mau suasana santai datang ke sini. Dia tidak terlalu protokol sampai dibawa mobil. Dia antara satu yang saya nampak begitu familiar lah dengan Presiden Jokowi gitu. Oh, tengok ni. Hello. 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 Dan para rakyat Indonesia juga ya, masyarakat Indonesia begitu santunnya menyambut kehadiran kepala-kepala negara. Dorong keluar ya di pinggir jalan memberi penghormatan macam tu dan mengalu-alukan kehadiran kepala-kepala negara sewaktu bertandang ke sini. Jadi saya nampak ini ada satu momen yang mungkin tidak akan dapat dilupakan oleh para kepala-kepala negara ini karena layanan yang sangat istimewa guys terhadap anggota KTT G20 untuk kali ini. Tidak pernah berlaku ya sebelum-sebelum ini di KTT di tempat lain sebab tahun ini tuan rumahnya Indonesia dan semestinya Presiden Jokowi sebagai ketua ya. Saya nampak untuk misi dan misi pertemuan KTT G20 di Bali ini bagi saya telah berjaya guys. Sebab dari segi acara malam kemuncak tu, saya tengok semua kepala-kepala negara ya, anggota KTT G20 dan juga jemputan rasa happy dan juga begitu mesra sekali dengan suasana yang penutup, kira macam penutup malam tu dia suasana yang tidak ada macam berselisih faham, tidak ada yang biasa kita dengar konflik-konflik kan, contoh China dengan Amerika, tetapi
pertemuan ini Jokowi punya magnet tu, magnet macam mana dia menyatukan itu, tidak ada berlaku sebarang masalah, berjalan dengan lancar. Itu kelebihan yang ada pada Presiden Jokowi, magnet auranya tu menyetorkan keadaan. Pantas saja ya Indonesia ni dia apa non-block, sebab ya dia tidak pilih siapa-siapa, tetapi dia sama rata dia pergi layan tamu-tamu negara tu. Sewaktu orang pergi yang di rawa tu kan, saya ada nampak yang video dibawa kepala-kepala negara ni melihat ada satu tempat tu, saya lupa sebenarnya namanya, tapi di kawasan tu rawa lah, macam bakau-bakau begitu. Dia tidak berdamping dengan Amerika, dia tidak berdamping dengan Turki, dia tidak berdamping, maksudnya semua dia layan sama rata. Itu yang saya nampak keadilan cara kepimpinan Presiden Jokowi. Jadi orang lain ataupun negara lain tidak boleh apa ni, blame dia, tidak boleh apa ni, maksudnya katakan dia ni memihak pada mana-mana. Sebab dari segi media pun sudah nampak di situ, dan saya dari Malaysia juga dapat melihat situasi keadaan itu begitu. Jadi kesamarataan itu adil dan saksama. Jadi apapun, semoga Indonesia terus menjadi negara yang disegani dan dihormati oleh dunia luar dan seluruh dunia, dan semoga Bapak Presiden sentiasa diberi apa nih kesehatan, dan juga semoga urusannya dipermudahkan. Jadi guys, tahniah sekali lagi kepada warga-warga di Bali nih, warga Indonesia yang ada di Bali. Kalian telah menunjukkan satu momen yang begitu diingati ya oleh pemimpin-pemimpin dunia, karena sikap keramahan masyarakat di sini sangat begitu wow, hebat lah guys, hebat. Saya akui itu guys. Jadi itu saja untuk kali ini. Tadi itu Presiden Prancis ya, jalan kaki melihat suasana depan GWK Bali ini guys. Jadi bagaimana pandangan kalian terkait dengan perkara ini, nanti kalian boleh komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.